Paura. Kalau yang hadir semuanya guru-guru kita bakal tambah barokah. Amin. Ya, ini nama lupa tua-tua. Kalau yang muda lu pernah minggir aja di rumahnya. Untuk acara selanjutnya apa nih Pak RT? Kan kalau Pak RT berarti ada Ibu RT ya? Iya, jadi enak nih Bu kalau seorang aparat derajat istri kangkat. Ada Pak RT, istrinya lewat dipanggil Ibu RT. Ada Bapak RW, istrinya lewat dipanggil Ibu RW. Ada Pak Lurah, insya Allah istrinya lewat dipanggil Ibu Lurah. Cuman gak enak kalau lakinya tebang urut, kalau lewat dipanggilnya burut. Kalau lebih wah. Ayo ngomong dong Pak RT, jangan kita. Baik, Pak Lurah, kita akan dengarkan juga sambutan. Ada keluarganya ada acara gini datang paling pagi. Hak hukum yang ditegakkan itulah seorang lurah. Silakan Pak Lurah. Ya emang burung dihala itu kopi. Kalau sambutan itu kopi karena datang. Pak Lurah sehat ya. Itu burus kali di papan mobil yang sekumpulan kopi. Nanti Pak Lurah. Ya Pak Lurah burus bukan kurang makan. Dan dari yang susunya kurang cocok kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, guru saya dan guru kita semua, Bapak Kiai Haji Wahdudin Thayyib beserta keluarga. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Nur Fadilah atau sering juga dipanggilnya Ustaz Kilek, yang insya Allah dalam perjalanan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Nasrullah, Bapak Ustaz Haji Amir Raja, suara-suara cahaya. Bapak, Bapak Ustaz, para guru, para asatidz dan ustazah yang saya hormati dan yang saya muliakan, para orang-orang tua kami, tokoh masyarakat di Pasir Putih yang diantaranya alhamdulillah hadir Bapak Haji Asmanuddin, Bapak RT Atom, Bapak Said Saiman, dan seluruh tokoh masyarakat, mungkin tidak semuanya saya katakan dan sebutkan satu persatu, yang pasti semuanya saya hormati, saya cintai dan saya sayangi. Yang lebih-lebih yang paling saya cintai, saya hormati dan saya sayangi nenek saya Ayah Rofiah, yang alhamdulillah beliau baru saja tadi sebelum acara dimulai pulang dari dokter. Mudah-mudahan beliau tetap dan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya cintai dan saya sayangi seluruh keluarga besar dari Engkong Haji Cirut bin Siwun bin Sibat.
yang tidak semuanya saya sebutin satu persatu, baik dari anak-anaknya, cucunya maupun cicitnya. Karena kadang-kadang kalau disebutin suka ada aja yang lewat. Entah disangkanya gak cintai, gak disukai, dan gak disayangi. Yang pasti semua yang dicintai, disayangi, dan dihormati. Khusus keluarga besar Kong Haji Jul bin Sibun bin Siwa. Dan juga yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi para bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Yang mohon maaf juga namanya semuanya tidak disebutin. Yang pasti saya hormati, saya sayangi. Di khusus Ketua Lingkungan RW01 Bapak RW Abdul Hamid, yang juga didampingi oleh area hormat RW01 Bapak Ustaz Abdul Ghani, dan seluruh RT-RT dan RW yang hadir khususnya di lingkungan RW01 ini. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selamat, yang mudah-mudahan sepulang dari ini pun kita lebih sehat dan lebih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan selalu berkata kita panjatkan selawat serta salam dari Bapak Tuhan Alam dan dari Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, atas nama keluarga besar Kong Haji Jul bin Sibun bin Siban yang bertempatan di rumah Bapak Rahmat bin Buhada dan juga Ibu Siti, Bapak Haji Rahmat bin Buhada dan juga Ibu Hajah Siti Aisyah, kehadiran kedatangan seluruh jamaah besar sekarang ini, bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya, kami sekeluarga besar mengucapkan ribuan terima kasih dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kehadiran jamaah di kediaman keluarga besar kami ini semuanya sama-sama kita saling doa-doa baik untuk diri kita dan juga untuk para ahli kubur yang telah mendahului kita. Yang kedua, apabila kedatangan seluruh jamaah baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya kurang basa-basi, kurang tegur sapa atau kurang kata-kata, atau dari apa-apa yang diberikan banyak kekurangannya, kami keluarga di sini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan yang ketiga, kami mohon didoakan selain acara maulid ini juga acara haul. Kalau saya urutannya kakek ya, acara haul ya Mungkong atau kakek saya Mungkong Haji Jul bin Sibun bin Siban, dan juga haul paman saya ya Lurah Hormat Abdul Rajab bin Haji Jul, dan juga Bapak Rajali bin Haji Jul. Saya mohon keridhaan dan keikhlasannya untuk bantu doanya. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan baik anaknya, cucunya maupun cicitnya, karena beliau-beliau insya Allah berjuang untuk masyarakat, benar ya Bu? Ya, tiga-tiganya berjuang untuk masyarakat, benar ya? Mudah-mudahan baik anaknya, cucunya maupun cicitnya pun sama mengabdikan dirinya juga untuk masyarakat. Mudah-mudahan. Yang pasti saat sekarang ini di keluarga kami masih banyak yang pada kurang sehat. Kami juga mohon didoakan. Mudah-mudahan keluarga kami kurang sehat dari nenek saya, dari keluarga bapak gede, mak gede, atau mama, atau cik, atau cing. Ini banyak yang kurang sehat. Beserta seluruh keluarga di sini
mohon didoakan biar diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan ini ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, makasih ya. Ada yang lupa kalau ibu-ibu dihormati. Lah MC orang disebut bisa. Nah kalau orang MC siapa yang memanggil dia? Bagaimana PRT? Lanjut dah. Maaf bapak, yang lanang suruh maju-maju semua nih pak. Panjang lagi, tapi ibu-ibu gak buat. Jadi pojokan terpulang suruh ngetanya kembali nih. Ya biar-biar. Ya, ya, bapak-bapak mau izin dan ibu-ibu agak ke depan sampai stasiun. Ayo ke depan ini. Terima kasih Bapak Lurah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat di hati kita semuanya. Dan yang jelas di pagi hari ini kita alhamdulillah selalu bersyukur atas nikmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya, Bapak RT silakan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu langsung kepada acara inti hikmah maulid. Namun terlebih dahulu kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Rajar. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Muhammad.
Yeah.